Pada kali ini, serba-serbi kata akan membagikan kata-kata tentang disiplin waktu. Ayo kita mulai. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Waktu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Keteguhan tanpa disiplin adalah awal dari kebodohan. Bila disiplin bukan lagi suatu keharusan, maka kegagalan bukan lagi sebuah pilihan. Setiap hasil yang besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang diiringi komitmen dan disiplin. Disiplin adalah melakukan hal yang harus dilakukan, walaupun kita tidak ingin melakukannya. Dalam beberapa situasi, kadang minat lebih penting dibandingkan bakat, selama kita berkemauan keras dan disiplin. Disiplin dalam tindakan diawali dengan disiplin dalam pikiran. Untuk mendapatkan hal-hal besar, dibutuhkan disiplin yang lebih besar. Kebutuhan yang besar membutuhkan disiplin yang lebih baik, bukan keluhan yang lebih banyak. Sukses membutuhkan latihan, disiplin, kerja keras, dan doa. Dengan kedisiplinan diri, semua hal menjadi mungkin. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe.